Seperti biasanya, kita harus semangat untuk belajar dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, kali ini kita juga akan membahas sedikit banyaknya mengenai internet itu sendiri. Kemarin-kemarin kita sudah pelajari perangkat kerasnya, jenis-jenis jaringannya, kita juga sudah mempelajari apa itu jaringan komputer dan segala macam. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sejarah internet di dunia. Sekarang kita sudah masuk ke internet di dunia ya, Nak ya. Oke. Dunia itu diawali pada tahun 1958-an. Nah, perlu diketahui di sini bahwa saja pada tahun 1958 Amerika Serikat membentuk suatu teknologi canggih yang bernama ARPA. Kepanjangan dari ARPA adalah Advanced Research Project Agency. ARPA itu mempunyai suatu misi, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat. Teknologi ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Itu pada tahun 1958-an. Nah, kemudian tahun 1961 sampai dengan 1964 atau 10 tahun kemudian, teknologi ARPA merupakan bentuk teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ARPANET. Ingat, ARPA tadi sebelumnya itu adalah bagian dari DARPA, menciptakan yang namanya ARPANET. Nah, teknologi ARPANET ini digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi yang kecil. Seiring berjalannya waktu, teknologi ARPANET dapat digunakan untuk transfer data dalam suatu jaringan komputer. Pada 10 tahun berikutnya ya, dari tahun 1958-an. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 65 sampai dengan 1967, sejarah perkembangan internet di dunia pada tahun 1965 ini adalah munculnya suatu teknologi yang dapat menghubungkan dua buah komputer yang berjarak jauh. Nah, pertama kalinya itu dikenal oleh Bapak Lawrence J. Robert dan Thomas Merrill. Mereka berdua menghubungkan dua buah komputer yang terletak di California dan Massachusetts dengan menggunakan kabel telepon. Jadi mereka menggunakan dua buah komputer yang dihubungkan dengan kabel telepon. Dan jarak mereka sudah jauh ya. Itu pada tahun 1965 sampai dengan 1967. Kemudian 1970-an sampai dengan 1972. Nah, kita akan bahas pada tahun 1972. X Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan suatu penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan suatu proyek protokol apartment, ya, ARPANET pertama. Kemudian protokol tersebut diberi nama NCP. Ya, NCP itu kepanjangan dari Network Control Protocol, yang digunakan oleh para pengguna untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi. Nah, pada tahun 1971-an, tahun di mana terbentuknya suatu sejarah perkembangan internet di dunia. Kenapa? Ya, hal itu karena pada tahun 1971 ini, terbentuklah yang namanya email atau surat menyurat secara elektronik. Nah, orang pertama, yaitu seorang programmer komputer yang bernama Ray Tomlinson, itu mengirimkan email untuk pertama kalinya. Itu terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1972. Kemudian 1974. Perlu diketahui di sini bahwa saja internet tersebut belum dikenal secara umum oleh banyak orang. Nah, yang mempopulerkan internet itu adalah Bob Kahn dan Vincent Cerf. Mereka lah yang mempopulerkan internet di dunia, sehingga mereka itu dikenal dengan nama Bapak Internet Dunia. Kemudian, sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi, yaitu terjadi pada tahun 1974. Pada tahun 1974, terdapat koalisi Ball, Baranet, dan Newman, atau biasa dikenal dengan nama BBN, itu menjadi kontraktor pada ARPANET. Nah, karena mereka menjadi kontraktor di ARPANET, maka mereka membuat suatu aplikasi yang bernama Telenet. Nah, Telenet ini melayani pakai data untuk pertama kalinya secara publik.
itu terjadi pada tahun 1974. Kemudian 1976 sampai dengan 1979, perlu diketahui di sini bahwa saja ratu kita, Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II, pertama kali mengirimkan surat elektronik dengan email. Ya, jadi Ratu Inggris bernama Ratu Elizabeth II pertama kali mengirimkan surat elektronik melalui email. Nah, perlu diketahui sini bahwa saja pada tahun inilah LAN diciptakan. LAN itu udah tahu ya nak ya, LAN itu adalah Local Area Network. Nah, kemudian pada tahun 1977 jaringannya sudah sangat besar. Jaringan pada ARPANET itu sangat-sangat besar. Sudah menghubungkan 111 komputer. 2 tahun kemudian, pada tahun 1979, sudah tercipta yang namanya Usenet, yang fungsinya untuk menyiarkan sebuah berita dan grup berupa diskusi. Itu terjadi pada tahun 1976 sampai dengan 1979. 82 sampai dengan 1983, sejarah perkembangan internet dunia pada tahun ini, maka terbentuklah suatu bahasa komunikasi yang merupakan bahasa dasar protokol internet yang dikenal dengan nama TCP/IP. TCP itu adalah Transmission Control Protocol, IP itu adalah Internet Protocol. TCP/IP adalah gabungan dari protokol-protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi dari sebuah data. Setelah TCP/IP dikembangkan, maka terbentuklah suatu jaringan yang lebih luas lagi daripada LAN. Sekarang sudah terbentuk jaringan WAN, Wide Area Network. Pada tahun 1983, muncullah banyak domain-domain name system atau biasa dikenal dengan nama DNS. Nah, DNS itu bisa ada .org, .gov, .com, .net, .mil, dan masih banyak .dot lainnya. .co.id itulah yang biasanya kita akhiri pada saat pengetikan nama email atau nama dari sebuah status. Itu pada tahun 1982 sampai dengan 1983. 1991 sampai dengan 1992, ya, muncullah istilah World Wide Web atau yang kita kenal dengan nama WWW. Nah, WWW ini adalah suatu teknologi hypertext yang dipergunakan untuk mempersingkat penamaan dari suatu situs nama alamat internet. Nah, perlu diketahui juga pada tahun 1991, virus komputer mulai tersebar melalui internet. Nah, kemudian data berupa audio, video itu sudah bisa disebarkan melalui internet untuk pertama kalinya. Nah, itu terjadi pada tahun 1992. Kemudian di 1992, perlu diketahui di sini bahwa saja secara perkembangan internet itu sangat berpengaruh di dunia bisnis. Nah, mulailah muncul yang namanya Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Itu terjadi pada tahun 1994. Yang terakhir, pada tahun 1994 sampai dengan 2010, muncul era sosial media, ya, yang terjadi sampai saat ini. Nah, menjadi berkomunikasi itu menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak sosial media, yaitu WhatsApp itu sendiri, Instagram, dan Facebook. Sebenarnya masih banyak lagi sosial-sosial media lainnya. Nah, itulah sejarah singkat mengenai internet di dunia. Jadi jika anak-anak ada yang mau bertanya mengenai internet itu, boleh bertanya di forum komentar, Bapak akan menjelaskannya di sana. Oke? Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati-hati anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata, Bapak mengucapkan selamat pagi, nakku.